Al iftiras. Nabi kita tuh ketujuh duduk yang kedua duduk iftiras. Duduk iftiras tuh duduk sembahyang. Nang duduk antara dua sujud. Duduk ketika istirahat hendak bangkit atau duduk tasyahud awal. Paling banyak sembahyang tuh duduk iftiras. Duduk iftiras. Duduk iftiras ini duduknya apa? Jalsatul abdi baina sayyidihi. Duduknya seorang hamba laki-laki di hadapan tuannya. Duduk iftiras ngarannya samina. Nah, duduk iftiras. Ya duduk iftiras ini duduk hamba. Inta kalau basila tadi duduk tuan, duduk raja. Sama ini adabnya enten. Nah, duduk iftiras namanya. Inta ini duduknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, bahkan ulun lihat di antara keistimewaan duduk iftiras itu mampu menghilangkan penyakit ambien. Ampun maaf nih lah, kurang ambien tuh yang keluar di burit tuh apa itu kan? Ambien ngarannya bawasir kan? Bawasir ambien. Siapa-siapa nang ada penyakit ambien, penyakit bawasir, di samping jaga pemakan, jangan padas-padas, jangan ngelamak-lamak, ana coba pian rancaki duduk sama ini. Duduk iftiras. Rancaki sama ini. Kalau kita basila, coba pian rasakan. Kalau basila itu pipi burit kita kiri kanan kebelayak. Atau apa? Kebelayak terbuka. Jadi tumbung burit itu makinnya tak ulur. Itu bujur tak? Pian punya mau duduk iftiras, pipi burit kita tuh anunya tetikin betunjul ke atas. Jadi itu mengobati orang ambien. Jadi sahabat-sahabat tuh punya belajarin duduk iftiras, mirip bubuhan jemaah tablik tak? Yang punya jemaah tablik tuh duduk iftiras sama ini pengen, sama ini seberataan gitu tak? Inta punya asam urat kena jadi alih tak? Nah, jadi duduk iftiras ini ternyata bahkan ulun lihat di HP orang yang duduk iftiras apalagi mencagatkan batis ini bisa mengobati penyakit kolesterol. Jadi luar biasa lah syariat Nabi Muhammad ini masya Allah. Nah, ini termasuk duduknya Nabi Muhammad, ini tawaduknya Nabi itu kada kaya raja gitu. Apalagi duduk Nabi al-ihtiba. Ihtiba itu kain surban memeluk badan. Anu kain surban memeluk badan. Ada ulun lihat nang kai Haji Ubay pakai rajin tuh habaib-habaib. Anu yang warna hijau bontom. Anu di itu nanya nana. Di intunya atau di intuna. Di anunya sini ke belakang. Itu tuh ihtiba. Itu pun duduk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ham? Nyatakan besalawar dalam lah. Sama aja juga tadi. Nah itu tuh masya Allah tabarakallah ini Nabi kita Muhammad sama itu masya Allah.